Oh, ini adalah satu stekan yang sudah. Umur berapa bulan ini? Hah? Stekan ini? Ya, apa ini, Pak? Oh, ini kurang lebih satu bulan. Habis stek satu bulan yang lalu. Inilah. Aduh, apa? Fokus, fokus, fokus. Nah, ini sudah satu bulan yang lalu. Ah. Sekarang proses menyetekan oleh Bapak Agus. Dan banyak tutorial-tutorial dari Bapak Rino dan Bapak Agus. Sekarang bagian stick nempel. Agak liku karena pukulan kita agak tebing, curam, agak sedikit curam. Kita butuh perjuangan untuk nyetek sambung sebuah kopi. Lama ya, karena prosesnya. Oke, jadi lah. Stek apa kau ini? Stek tempel. Kembali. Belayar.
orang nyari tadi. Apa? Kok ringkih nih? Itu jadi. Ulat. Gagal. Baik, stek. Ayo jumur. Cakup. Oke, masih di kebun kopi, masih melihat proses persetekan, penyetekan kebun kopi yang dilakukan oleh Bapak Agus dan Bapak Adi itu di belakang saya. Aduh, ini agak curam. Nah, itu Bapak Agus sedang eksekusi, sedang menyetek kopi. Nah, saya lihat Pak Agus di kebun ini menggunakan dua teknik. Teknik baji dan teknik menempel. Kalau katanya baju itu seperti disisipkan dari dua sisi. Di itu Bapak Agus sedang proses menyetekan kopi. Apa sudah menyetek lagi? Tidak menyetek lagi. Yuk kita lihat langsung kembali prosesnya. Kau. Sudah. Mas bro, tempatnya ini menempel dulu lah. Yang ini baru selesai di stek. Satu batang dua stekan. Cakep. Kalau mau melihat nanti saya di video-video kita sebelumnya ada tutorialnya, dan nanti ada juga salah satu proses Bapak Agus menyetek kopi dengan menempel ini dan membaji. Atau simak video ini terus, akan kita melihat tunas-tunas kopi yang akan disetek oleh Bapak Agus dan Bapak Hadi. Hadi apa namanya itu? Hadi Hanjaya. Hadi Hanjaya. Pemilik kebun adalah Bapak Hadi Hanjaya. Oke. Loh, eh, kawan, coba itu pikau tu. Semur galo di belakang. Jauh
Suling tawong. No, lagi lembat tu warong. Besur. Besur saya. Curamnya ini membuat tergesur-gesur, tapi tidak apa-apa, demi perkopian Indonesia. Bukannya tikus kuda ke baru se. Woi, itu gunting cuma. Woi. Santeng gitu. Tangan tamu. Anu ya, kawa. Heru. Bro. Woi, dia. Ganteng nah kan, bro. Kecil-kecil kan ganteng. Ini susah kamera. Woi, gunting ketinggian ya, deh. Gunting timpul. Mbok tabah. Jadi lo. Tanam. Tanam ini. Jar. Ini kena jalan. Para dangau ni kalau Aka tu wei ni, nak apa lagi di dun jalan tu. Jalan ni. Tengok. Bun kamu anu sejalan hadi ni eh, ban enggak. Ini. Oh, warna no. Warna main tak? Oh. Dayu dah. Yang kelapa no. Mama ente. Luar kebun kau apa? Ha. Oi, lom kelapa. Oke tu. Oh, dia jadi ya, urung. Urung, lom kelapa. Kelapa apa? Urung. Jangan nak cuci kau ni. Lum ngangau ini nur air way ini. Woi kabur sabun asalnya. Bilu asak mie tu nama dia wajib di kau. Cuci kau nak kau. Tahu ru suci ru. Kalau tu besor tu. Jadi so. Pisang. Oh, pisang enggak ini. Itulah ya emak sini enggak ada pisang. Gunting udah lah. Tidak sarung lah letaknya mau gunting. Ini bukit hole letak tunas ni. Motor sepuluh je Supra ni Jupiter. Kau jadi jemdahat ni, jekter.
Ketika mulai tunas ini lah. Alamak ini lagi digunting tadi. Mudah lalu ini gasan kuncup nempel ini daripada dia nak nyisip tuh nyisip tuh lambat nang di para dosen sama dosen ini Andi oh ya deh ya pastikan kali pesan kau deh tahu mayor masih ada loh misalnya sahangnya lebih banyak dari ya tidak banyak ada sahang kena nyisip kan. Oke, itulah tadi sedikit banyaknya proses apa namanya itu penstekan kopi, stek kopi sambung yang telah dilakukan oleh Bapak Hadi dengan Bapak Agus dan juga kedatangan tamu tadi oleh Bapak Heru juga. Kurang lebih sudah sekitar ada 100 bibit kurang lebih ya. 100 bibit, tapi yang saya tampilkan hanya beberapa mungkin dari proses ini. Sudah kurang lebih lah 80 sampai 100 stek yang sudah di stek oleh ketiga rekan saya tadi. Kebunnya lumayan curam. Dan ke bawah tuh naik ke atas, jadi sedikit harus berhati-hati dalam melangkah. Tapi view di sini, pemandangan di sini cukup baik, bagus. Malam itu bukit gunung besar, kalau di sini gunung besar. Mantap, oke. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Tetap di Perkopian Indonesia. Jangan lupa ngopi hari ini.